nanti okay. Oke, okay. Shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, okay. hari ini siapa aja nih yang datang nih? Ada Caroline, Devon, nama Queen, Evelyn, Tasha, Tania, Jolin Nah, ini nanti dicatat ya yang hadir hari ini siapa aja. Oke, okay, teman-teman, Uh, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Natania. Silakan, Natania. Om Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Okay. Doanya singkat, padat, dan sangat jelas. Nggak apa-apa. Thank you, Cece. Mau berdoa untuk pembuka. Oke, okay. sekarang sama-sama waktunya kita untuk memuji Tuhan, tetap di mute, tapi kita mau sama-sama nyanyi di rumah, ya. Okay, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan mari sama-sama kita mau berdoa yang dipimpin oleh teman kita Karolin Tuhan hari ini kami ingin beribadah berkatilah tukar -tukar sekolah minggu dan semua peserta yang sudah join hari ini berkatilah Kedua orang tua kami ya Tuhan. Yang nama Tuhan Yesus. Oke okay, amin. Thank you Karolin untuk doa firmannya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Papi Fendi. Aku mau lihat siapa aja yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku. Aku juga udah siap, yeay. Oke, okay, Papi Fendi, silahkan. Oke, okay, terima kasih, Cece Kesia. Terima kasih, Happy Sunday, Growers. Apa kabarnya? Happy Sunday. Sunday! Wah, seneng banget ya. Sudah tidak terasa, sudah masuk bulan Oktober. Wah... Kita sebentar lagi udah mau ngerayain Natal nih, udah deket berberber. Ber, ber. Oke, tapi nggak mau lama-lama, tapi -lama. dikasih waktu cuma 10 menit. Kita bulan Oktober ini Growers kita sama-sama ada satu tema nih, kita bahas tentang grow ya kayak Growers. Grow itu apa sih pi? Grow itu artinya bertumbuh ya, ya. Nah minggu ini Papi bawain kalian sebuah tema namanya bertumbuh di dalam kedewasaan. Oke, Papi masuk ke slide berikutnya. Oke, kira-kira nih Papi mau bagiin nih, sebenarnya hakikat atau naturalnya makhluk yang namanya makhluk hidup itu selain punya ciri ada dua ciri ya yang namanya makhluk hidup itu selalu ada dua ciri. Yang pertama itu moving ya bergerak ya. Kalau makhluk hidup namanya dia pasti bergerak ya, pasti pindah-pindah gitu ya. Yang kedua selain bergerak, naturalnya makhluk hidup itu adalah bertumbuh kembang atau to grow ya. Jadi semua makhluk hidup itu semua hakikatnya adalah bertumbuh dan be Bergerak ya, seperti itu sama nih, sama kayak kita. Sebenarnya, kita kan juga salah satu manusia ini, kan, atau growers itu kan makhluk hidup ya. Berarti, sadar tidak sadar, kita ini semua yang tubuhnya sehat dan normal, pasti yang ngalamin yang namanya moving dan juga growing ya. Ya, ini contohnya nih, growers, adik-adik ya, ini kalau... Ah uh, growers punya dede gitu ya, punya adik bayi gitu ya. Biasanya dilahirkan kita juga kan nggak langsung besar kayak begini sekarang. Ya biasa kita dilahirkan seperti ini nih, dede bayi yang pertama. Nanti dia udah bertumbuh, minum susu, ya makan. Nanti dia bisa bertumbuh ke sebelah kanannya ini, ya. Dia udah bisa bermain-main, umurnya mungkin ini 3 sampai 6 tahun ya. Ini masih kecil. Nah, setelah dia makan lagi, dia bisa bermain ya, dia bisa keluar, Nah, dia tuh bisa tambah besar. Ini kayak begini nih, sekarang growers ini nih semua rata-rata di sini nih umurnya di anak-anak ya, mau menuju remaja. Mungkin sekitar usia 6 sampai 12 tahun ya. Ini usia-usia emas sebenarnya. Nah, nanti kalau growers terus bertambah usia nanti umumnya masuk SMP atau kelas 7 ya nanti teman-teman seperti ini ya ada yang sekolah ya nanti kalau sudah sekolah masuk kuliah ya masuk universitas kayak CC Jolin nanti ya sebentar lagi sama kayak CC-nya si Seris nanti sebentar lagi setelah lulus kuliah kalian bisa kerja nah gitu ya sama kayak jeje kesia gitu nah itu hakikatnya makhluk hidup jadi selain bergerak dia juga pasti bertumbuh ya bertumbuh dari mana dari kecil seperti ini nih fisiknya nih fisiknya kan tambah besar tambah besar tambah tinggi gitu ya seperti itu nah sebenarnya cara bertumbuh itu gimana sih secara jasmani ya yang papi tahu kita juga nggak pernah ngukur-ngukur ya kita kan nggak pernah ngukur-ngukur tinggi badan kita, kita cuma paling ngukur berat badan kita. Nah, kira-kira bertumbuhnya dengan cara apa, Pih? Manusia. Manusia itu bertumbuh dengan cara, satu, makan. ya Kalau kita makan, teratur, minum teratur, istirahat cukup, olahraga cukup, pasti yang namanya berkembang dan bertumbuh itu otomatis. ya Nggak perlu ditungguin nih, kapan nih aku tumbuh, ya? Gede kayak Cece ya Kapan ya aku bisa kayak Papi Fendi gitu ya? Bisa kerja ya, nggak usah ditungguin. Yang penting kalian lakukan apa yang kalian sekarang kerjakan ya. Ada bermain, belajar ya, boleh nggak? Boleh, tapi secukupnya ya. Jangan belajar terus atau bermain terus ya, belajar bermain tapi nggak ibadah. Nah, itu juga nggak baik ya. Jadi semuanya lakukan aja dengan seimbang ya seperti itu. Makan juga nggak boleh kebanyakan, minum juga nggak boleh kurang seperti itu biar kita bertumbuh dengan sehat. Oke, ini kan dengan jasmani. Gimana dengan rohani ya? Kalau rohani nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas tentang bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, tadi kan ada kata bertambah usia ya kalau kita udah lama nih ya nggak ke gereja, nggak lama nggak ketemu teman-teman kita. Nah ada sebuah quote nih yang bagus banget. Mungkin tapi bisa minta Cici Jolin nggak? Cici Jolin bisa bantu. Cici Jolin ada nggak? Halo? Oke. Lulu? Apa ada Hilang ya? Eh. Cici Jolin. Jolin, ada tuh. Tapi suaranya nggak keluar ya. Jolin, bisa dibuka mic-nya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, cek isi aja deh. Oke, okay. aku bacain ya. Bertambah usia atau menua itu sesuatu yang pasti. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Oke, okay. terima kasih CC Kesia, terima kasih juga CC Jolin, gak apa apa. Oke, okay. ini ya pasti ya, ini ada sebuah quote, sebuah kata-kata atau sebuah kalimat yang dikatakan gini. Kalian bertambah usia itu pasti ya, suka nggak suka kita nggak bisa berhentiin waktu ya. Setiap tahun kita pasti merayakan yang namanya ulang ulang tahun ya, pasti bertambah usia nggak mungkin. Hari ini misalnya aku usianya misalnya ke sembilan, tahun depan nggak bisa tuh ulang tahun yang ke-9 lagi atau ke-8 mundur nggak bisa pasti kita akan bertambah ya satu tahun tambah satu tambah satu setiap tahunnya begitu ya itu sesuatu yang pasti uh, growers tapi ini ada kata kata tapi nih menjadi dewasa itu pilihan ya kalau kita menua atau bertambah usia itu pasti ya itu nggak usah di nggak usah diapa-apain itu pasti ya kita mau males belajar, kita mau rajin belajar, itu udah pasti bertambah usia, pasti ulang tahun nantinya, tahun depan. Tapi growers untuk menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Nah, tapi kasih tahu nih, apa sih bedanya sih dewasa sama anak-anak? Cepet aja ya. Ini ada dua uh, perbandingan, yang anak-anak uh, warna kuning, yang dewasa warna merah. Nah. Bedanya anak-anak sama dewasa itu cuma dua kalau menurut papi. Yang pertama, kalau anak-anak itu nggak mau nerima tanggung jawab. Artinya apa? Kalau apa-apa, kalau kalian, nih, ini growers ya, kalau ada sesuatu aktivitas yang kalian lakukan, harus diperintah, harus disuruh, harus diawasin, itu kalian berarti masih anak-anak. Ya, papi ulangin ya. Kalau kalian melakukan aktivitas sehari-hari kalian kalau yang pertama harus diperintah, harus disuruh, harus diawasin itu berarti kalian masih anak-anak. Ya. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa itu mengerti tugas dan tanggung jawab. Ya artinya nggak perlu disuruh, nggak perlu diperintah atau nggak perlu diawasin. Contohnya apa sih Pi? Contohnya gampang, belajar deh. Besok ada ujian, besok ada kuis, besok ada ulangan, besok ada UN gitu ya. Enggak kalau anak-anak itu berarti kalian harus disuruh dulu ya main mulu nggak tahu waktu ya kalian tidur juga nggak mau bangun-bangun gitu harus disuruh harus diomelin harus di, uh, di, 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 apa diperintah sama mama mami sama papinya gitu itu artinya kalian masih anak-anak tapi kalau kalian melakukan itu tanpa disuruh orang tua kalian nggak perlu diperintah apalagi diawasin ya nggak usah bela uh, maksudnya bukan yang nggak usah belajar belajar itu sendiri gitu. Udah tahu besok mau ujian, ya jangan main game gitu, jangan nonton TV atau nonton Netflix gitu ya. Jadi kalian harus ngerti belajar gitu. Kalau waktunya libur boleh, ya. Tapi juga harus ngerti kapan eh, bermain, kapan istirahat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Bedanya anak-anak sama dewasa adalah yang kedua, yang kedua itu adalah mudah terpengaruh. Kalau anak-anak itu mudah terpengaruh, ya, dengan keadaan atau situasi yang ada di luar. Misalnya, contohnya temennya, misalnya uh, bikin kesel, gitu ya. Ini nih bikin kesel nih, aku jadi sedih, aku jadi marah, aku suka uh, ngambek, ya, kecewa. Ah, aku udah nggak mau ah, temenan sama dia, menyerah, ya, atau putus asa aduh aku nggak bisa nih lakuin ini ya aku nggak bisa deh kayaknya ujian matematika susah gitu ya ada yang mungkin yang nggak suka sama matematika ya tapi kalau papi sih suka matematika papi malah nggak suka hafal hafalan gitu ya nah kalau orang dewasa kalau kalian growers itu dewasa dewasa itu tidak mudah terpengaruh sama keadaan mau itu eh, keadaan lagi susah keadaan lagi sulit keadaan lagi nggak enak tapi kalian itu bisa melewatin itu semua tanpa terpengaruh, gitu ya. Gak mudah sedih, gak mudah marah, gak mudah kecewa, gak mudah nyerah, gak mudah ngambek, gak mudah putus asa, gitu. Ya, bedanya itu ya sudah kelihatan ya growers ya. Jadi jadi dewasa itu bukan urusan kita mesti tua dulu baru dewasa. Enggak, ada anak-anak yang umurnya 8 tahun itu lebih dewasa daripada Kungkung -kung yang umurnya 80 tahun, <laughs> ya jadi belum tentu ada yang mungkin orang udah, udah tua banget ya gitu, ya tapi dia masih anak-anak gitu ya, nggak mau ngam, apa, gampangnya ah apa-apa mudah ngambek, mudah nyerah, nah itu berarti orang dewasa yang masih anak-anak gitu ya, jadi growers nggak boleh seperti itu, growers harus bertumbuh bertumbuh menjadi dewasa. Oke growers kita bahas nih. Nah, ayat firman nih. Tadi kan kita ngomong soal bertumbuh dan menjadi dewasa. Kita udah bedain nih, gimana jadi anak-anak, gimana jadi orang dewasa. Nah, kita akan baca di dalam bacaan kita, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Mungkin bisa diganti-ganti, ada ada Tasya, ada siapa lagi nih? Ada Tasia ada ada Devon. Devon ayat 13, ayat 14 ada siapa cekes ya? Tapi nggak bisa lihatnya di sini. Ini ada Sheris. Sheris Oke. Okay. Bisa sudah lama. gantian? Ada Sheris, ada Gwen. Oke. Okay. udah 13, Koko uh, Devon. 14 nanti CC Sheris. 15 CC Gwen ya. Oke, okay. bisa dimulai. Silahkan Koko Devon duluan. Baik, Papi Fendi. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih. Ayat 14, CC Series. Sehingga kita bukan lagi anak-anak uh -huh. yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran hmm. oleh permainan palsu manusia dalam keli kelicikan hmm. mereka yang menyesatkan okay. ayat 15. Cici Gwen tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Oke okay, terima kasih Gwen Sieris, dan Koko Devon ya ini tapi pakai Batman nih Oke okay, si Batman tadi udah ini jadi gimana caranya pih kita bertumbuh untuk menjadi dewasa ya jadi cuma dua aja nih kalian jangan lupa di channel atau di screenshot pertama dari ayat 13 yang tadi Koko Devon uh, utarakan ada kata sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan ada kata pengetahuan yang benar tentang Allah atau Tuhan Yesus ya jadi gimana caranya kita untuk bertumbuh menjadi dewasa ya tadi sekali lagi Papi bilang menjadi tua itu pasti tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan ya bisa jadi dewasa atau bisa juga enggak ya bisa aja kita seperti anak-anak maunya diturutin, maunya egois, maunya mudah ngambek, mudah nyerah. Tapi kalau kita mau berubah jadi dewasa, caranya adalah yang pertama dikatakan belajar menjaga persekutuan dengan Tuhan. Yuk sama-sama katakan belajar menjaga persekutuan dengan Tuhan. Satu, dua, tiga belajar menjaga, menjaga ya, ya, persekutuan Tuhan dengan, dengan Tuhan hati. ya. Jadi dikatakan kita harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Gimana caranya? Pi kita beriman dan punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya. Sama seperti kalau kita nggak ngerti matematika, gimana pi caranya ngerjain soal matematika? Ya, be Belajar, kata kuncinya belajar. Nah, untuk menjadi dewasa secara rohani juga kita perlu belajar. Belajar apa? Menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan itu artinya bersekutu, artinya bergaul. Ya, bergaul dengan Tuhan, ya, menjaga hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita bergaul, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka papi percaya kita makin hari makin kenal sama orang yang kita berhubungan dan bergaul. Contohnya, kayak Devon mungkin sama Queen. Kalau setiap hari, setiap hari nih ya, setiap hari main, setiap hari belajar, setiap hari kemana-mana aktivitas dari pagi hampir sampai malam, kita selalu hampir berbarengan atau bersama-sama. Tapi yakin dan percaya, eh, Queen sama Koko Devon ini tahu masing-masing makanan kesukaan Queen apa, makanan kesukaan Koko Devon apa. Mereka tahu, ya. Queen sukanya apa, Queen nggak sukanya apa, itu tahu, ya. Gimana tahunya? Karena ada persekutuan. Nah, sama. Gimana caranya kita punya iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus? Nah, caranya adalah menjaga hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Gimana pi? berhubungan sama Tuhan, Tuhan kan nggak kelihatan. Nah, ini ada gambarnya nih. ya Bersama dengan keluarga, membaca firman, ataupun berdoa. Dan mungkin kalian yang sekarang kalian lakukan juga sama. Menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita beri, beribadah setiap hari minggu jam 1. Ya, itu kan, kita ber memuji Tuhan, kita berdoa, kita baca Firman yang kayak tadi, kita koko Devon, C.C. series, C.C. Gwen. Lakukan itu kan juga membaca Firman. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kita, anak-anak, grow bertumbuh menjadi dewasa, roh, rohani. Ya, sekali lagi, Papi ingetin, ya, biar ini inget sampai. Kalian nanti dewasa. Yang pertama, untuk kalian bertumbuh menjadi dewasa rohani, belajar, menjaga hubungan atau persekutuan dengan Tuhan, ya, dengan berdoa, memuji Tuhan, ya, baca Alkitab, ya, jangan lupa juga i ibadah, ya, jangan cuma baca Alkitab, tapi juga malas ibadah. Ya, nggak boleh gitu, ya. Karena kita juga perlu bersekutu dengan teman-teman kita. Sama-sama membangun iman kita. Yang kan tadi bilang, bersatu imannya. ya Bersatu itu perlu perlu banyak ya seperti ini bersatu berdoa bersatu membaca firman bersatu beribadah sama seperti yang kita lakukan ya nggak sendiri ya kalau sendiri tulisnya mencapai sendiri sendiri imannya nggak ada tuh jadi kalau kesatuan artinya bersatu lebih dari satu ya tapi tujuannya sah satu gitu ya sudah paham ya yang pertama belajar menjaga persekutuan kita dengan Tuhan itu cara kita bertumbuh yang kedua gimana sih caranya nah di Efesus 4 ayat 15, tapi bacain dulu ini tadi yang Cici gue baca nih. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, cara kedua tadi belajar menjaga persekutuan dengan Tuhan. Caranya gimana? Berdoa, ya, membaca Firman dan beribadah. Yang kedua nih, gimana caranya nih bertumbuh nih untuk menjadi dewasa? Oke, sama-sama kita unmute, kita baca dalam hitungan ketiga ya, yang belajar praktek satu, dua, tiga. Belajar, belajar, praktek, atau, atau melakukan, melakukan firman, firman Tuhan. Tuhan. Ya, jadi gimana caranya bertumbuh untuk menjadi dewasa rohani? Ya, yang kedua tidak lain tidak bukan dikatakan belajarlah mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan. Ya dikatakan di Efesus itu Rasul Paulus mengatakan gini kepada jemaat Efesus tetapi dengan teguh-teguh itu artinya apa kokoh ya nggak berubah pikiran berpegang kepada kebenaran kebenaran itu apa Firman Tuhan kebenaran itu apa Tuhan Yesus berpegang kepada Tuhan Yesus yaitu kebenaran Firman dengan cara apa dengan cara bukan hanya mendengar Firman setiap hari Minggu atau membaca Firman setiap hari tapi kita juga belajar mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kalau cuman baca, cuman tahu, tapi kalau nggak praktek, itu sama aja namanya nggak lengkap. Makanya kalau kalian sekolah atau kuliah, ada yang namanya ujian teori, ada yang ujian praktek. Kalau kalian ke nanti satu saat punya mobil, mau mengendarai mobil, kalian harus punya SIM namanya, surat izin mengemudi kayak Cici Kesia gitu ya. Nanti Cici Jolin juga sebentar lagi juga belajar naik mobil. Nah, belajar naik mobil atau punya SIM itu ada dua ujiannya. Yang satu ujian teori, yang kedua tanya sama Cici Kesia, pasti ada belajar ujian praktek ya. Ujian praktek apa sih? Ya, kamu nyalain mobilnya gimana cara nyalain mobilnya, gimana kamu drive mobilnya, gimana kamu jalanin mobilnya, supaya nggak nabrak gitu ya, karena ada papa polisinya ngeliatin, wah ini lulus nih ujiannya, bisa ya, Oh, ini nggak bisa nih, nabrak-nabrak, endut -nabrak, gitu ya. Kayak kodok gitu ya. Nah, sama juga sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang setiap hari kita berdoa, yang setiap hari minggu kita beribadah sama-sama anak-anak bro, belum tentu kita bisa langsung fasih melakukannya. Belum tentu kita jago melakukannya. Mungkin kita masih gagal. Nah, tapi dikatakan yang namanya belajar itu nggak masalah ya bisa aja salah bisa aja nggak sempurna tapi kita belajar praktek firman Tuhan nah ini ada gambarnya nih ya bagaimana prakteknya mengasihi teman-teman kita ya seperti ini gitu ya ada teman baru kalau misalnya nanti ada di grow ya kalian ada ibadah ada di ibadah ini nih online kalau ada teman-teman baru jangan didiemin ya jangan langsung ngomong misalnya ada si misalnya nih ya ada yang namanya Koko Joseph gitu ya. Nanti kasih tahu Koko Joseph, welcome home, welcome to grow gitu ya. Jadi kita nyambut dia, kita terima dia, kita mengasihi orang-orang yang baru, teman-teman yang baru, kita bersikap ramah gitu ya. Itu namanya belajar mempraktekkan firman firman Tuhan. Nah, kalau kita di di rumah gimana sih? Ya, gimana caranya untuk belajar mengasihi juga? Ya, jangan cuma sama teman kita baik, eh sama koko kita sama cici kita sama ade kita kita nggak baik ya nggak boleh juga ya harus ba harus baik nah mengasihi ya seperti gambar yang pertama yang gambar kedua juga sama nih misalnya ada teman kita jatuh kita lagi jalan-jalan gitu ah oh, aku lagi enak-enak jalan-jalan aku males ah nemenin dia dia kan suka isengin aku dia suka nakalin aku ya nggak boleh yang namanya kita mengasihi belajar firman Tuhan Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi seperti itu belajar kita mengasihi mereka gitu. Nah belajar itu nih tapi gak, gak gambarin seperti berenang. Belajar itu adalah gabungan sebenarnya dari pengetahuan dan praktek. Teori yang kalian belajar di sekolah itu adalah 20%, ya kalian belajar, kalian dengerin gurunya ngomong, kalian simak, kalian ikut namanya kuis, itu teori semua, pengetahuan namanya, ya. Yang kalian dapatkan, yang kalian serap itu di otak kalian adalah pembelajaran secara teori. Artinya ada dasar-dasarnya. Dikasih tahu tuh hitungannya segala macam. Ada banyak ya, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu sosial, ada bahasa dan lain-lain sebagainya lah, tapi nggak tahu sekarang. Nah, ada ilmu yang namanya praktek. Ya sama seperti berenang. Berenang itu kalau kalian cuman baca, ya, gurunya ngomong nanti belajar renang kakinya begini diangkat, ya, mulutnya ambil nafas pakai mulut, kemudian buang di di, di, di apa di air dengan hidung kayaknya gampang ya, dengernya gampang gitu. Tapi kalau prakteknya di kolam renang, waduh, tapi mau nanya nih, siapa yang dulunya belajar renang yang nggak pernah keminum airnya? Ada nggak? Airnya nggak pernah masuk ke dalam kuping, ada nggak? pasti semuanya ngalamin ya pasti semuanya aku, ada yang pernah Aku pernah, sering. pasti ada yang pernah keminum wah kelelep uruk gitu ya ada yang nggak sengaja masuk ke mulut ada yang iya, masuk bro. ke kuping ada yang masuk ke hidung sampai sakit merah gitu ya ada yang matanya masuk aduh merah nih pi sakit gitu ya pasti namanya praktek tapi kalau kalian nggak ngalamin itu kalian nggak bisa berenang betul nggak kalian nggak bisa bisa jago berenang dengan apa dengan masukin bukunya ke dalam otak kalian. Wah, atau dibakar, diminum gitu ya. Jadi jago, jago, jago berenang gitu ya, kayak kayak apa? Kayak perenang gitu. Gak bisa. Kalian belajar, tapi kalian juga harus praktek. Ya, sama menjadi dewasa rohani yang tadi papi papi katakan, kita harus belajar menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita tadi papi udah kasih tahu ya, Doa, baca alkitab, beribadah itu adalah teori dan pengetahuan kita di upgrade. Yang kedua belajar untuk jadi dewasa adalah belajar praktek, ya melakukan firman Tuhan. Apa yang Devon baca, apa yang Siaris baca, ada yang Tika baca, ada yang Evelyn baca, yang Natania baca, yang Tasya baca, yang kita hari ini baca itu jangan lupa dipraktekin, ya semua firman Tuhan itu bukan hanya cuman pengetahuan, bukan cuman teori bukan cuman perintah yang tertulis tapi dikerjakan dilakukan ya itu nggak gampang memang wah pih, susah dong masa katanya di Alkitab eh, aku disakitin aku disuruh doakan aku disuruh mengampuni temanku yang nyakitin aku yang jahatin aku ya memang begitu Tuhan Yesus memang menyuruh kita untuk mengasihi musuh musuh kita ya meminta berkat untuk orang-orang yang mengutuki kita. Waduh, ya. Nanti makin dalam, makin dalam, makin dalam kita harus belajar mempraktekkan firman. Langsung bisa nggak? Nggak bisa. Sama kayak sekolah. Langsung bisa nggak? Misalnya kayak Natania gitu. Ah, aku mau langsung kayak ke Cece Kesia. Ah, mau kerja. Bisa nggak? Langsung kerja. Gak bisa. Cece Kesia aja tuh Sampai mungkin umur berapa Cik Kesia baru belajar? Uh, kerja umur berapa ya Cik Kesia? 21. 21 tahun tuh bayangin. Kalian ada yang umurnya udah 21 nggak? Mungkin 9-10 tahun ya sekarang ya. Mungkin ada yang 8, ada yang 8 tahun. Bilang. Ada yang 9 tahun. Ah, aku Berarti rata-rata ya? aku besok mau kerja sama Cece Kesia, mau dapat duit, nggak bisa seperti itu. Kalian harus belajar dulu di sekolah. Tanya sama Cece Kesia, dia itu udah 20 tahun lebih sekolah, baru setelah lulus, setelah wisuda, setelah menyelesaikan ujian dari TK, SD, kelas 7, eh, kelas berapa lagi? Kelas 9, kelas 12, sampai lulus kuliah skripsi, baru bisa kerja gitu loh. Ya, jadi sekali lagi jangan segan kalau kita mau bertumbuh sekali lagi Papi Begang mau bertumbuh harus belajar. Kalau kita mau belajar dewasa kita harus yang pertama belajar apa? Menjaga persekutuan dengan Tuhan ya. Jangan lupa menjaga persekutuan dengan Tuhan itu baca Alkitab. Ya, baca firman, doa, ya ajakin papi mami, ajakin koko dede, Ya beribadah juga, jangan lupa ingetin temennya, ya ajakin. Eh kamu jangan lupa, aku ngelihat kamu nggak pernah datang ibadah lagi nih misalnya ya. Ada uh, Koko, siapa tuh Koko Given, Koko siapa Jeremy. Ya teman-teman sebagai teman-temannya kita harus ingetin mereka gitu ya. Jangan lupa ibadah gitu ya. Nah yang kedua belajar untuk jadi dewasa itu belajar mempraktekkan Firman. Ya nanti kalian harus belajar apa yang kalian baca kalian harus belajar mengerjakannya. Itu aja dari Papi. Semoga firman Tuhan yang hari ini kalian baca, kalian bisa melakukan dan juga bisa mengerjakan dengan baik. Sebelum Papi oper ke Cici Kesia, nanti juga Cici Tasya mau doa. Papi ajak kita semua untuk unmute, kita akan baca ayat hafalan minggu ini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 bisa di unmute semuanya. Cece yang pimpin ya. Oke. Okay. Ya kan Kesia. Sama-sama kita baca. Kita udah udah unmute semua ya. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 11. Kanak -kanak, aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kata seperti, seperti kanak -kanak. aku merasa seperti anak-anak, aku, aku sekarang seperti aku sudah kanak, kanak dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak aku ya, dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu bareng-bareng ya, tapi pelan-pelan bacanya ya, tungguin ya teman-temannya oke okay. Kita baca dari 1 Korintus ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku, aku menjadi, dewasa, menjadi dewasa aku, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu oke okay, teman-teman itu dicatat nanti minggu depan tanyain lagi ya sama Papi ya yang kemarin ayat hafalannya ada yang udah hafalin minggu lalu aku Oke, okay, berarti dicatat nanti Devon ya, Pak tambahin poinnya. Oke, okay. kalau Devon bisa disebutkan ayat hafalan minggu lalu. Lukas 10 ayat 19. Aku telah memberikanmu kuasa untuk menginjak ular dan kala jengking serta kuasa untuk menahan musuh. Hing, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Oke, okay. okay. Koko Devon benar ayat hafalannya. Boleh belum ditambahkan ya. poin ya, Papi Fendi. Sip. Oh, Queen, Queen udah bisa hafalin belum? Pegang kucing. Queen belum bisa hafalin. Oh. Okay. Belum bisa. Huh. Belum bisa. <laughs> bisa. Oke. Okay. Kalau dari teman-teman yang lain, dari Gwen atau Caroline, Karolin belum bisa, oke. Okay. Tika, Cece Tika udah udah bisa juga nih kayaknya. Cece Tika atau Evelyn? Ada Tasya juga nih di sini. Oke, okay, teman-teman nggak apa-apa kalau belum dihafalin. E, minggu depan kita e, mau coba sama-sama belajar yang menghasilkan ayat hafalan yang udah dikasih uh, sama Bapak VPN pada hari ini. Oke, okay, kita mau mengingatkan lagi karena kita masih ada sistem poin untuk kehadiran dan poin untuk nanti kita merayakan Natal di 25 Desember atau sebelum itu akan kita rayakan di HKG. Makanya teman-teman nanti diingatin lagi uh, untuk teman-temannya yang nggak hadir buat sama-sama hadir sama-sama kita uh, ikutin IHK Grow, oke, okay. tapi uh, Fendi ada yang mau ditambahkan atau udah? Nggak ada, udah cukup. Oke, okay. nah, nanti okay. Tasya aja nanti. Oke, Tasya nanti tutup doa oh ya. Oke mm -hmm. oke, okay, okay. berarti silahkan Tasya untuk tutup dalam doa terlebih dahulu bisa di unmute dan Nyalakan kameranya. Terima kasih atas firmaNnya Semoga bisa diterapkan dan menjadi berkat. Amin. 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 Okay, amin. Ya. Terima kasih, Jibit Asia. Okay. Oke, teman-teman growers, sebelum kita akhiri acara ya, ibadah kita, kita akan buka punya video ya di CC Kesia yang. Oh, CC Kesia bisa foto nggak? Apa CC Jolin? <SILEN> CC Jolin yang foto aja ya C. Karena oh, CC Jolin yang foto, tapi nggak bisa foto ini. Oke okay, semuanya buka kita punya uh, video Cc Tika, Cc Evelyn, Cc Tasya. Yo buka videonya mau di foto ah, nih. Ayo iya, dulu apa yang mana nih? Nah. Wah Cc Tika sama Evelyn kemana ini? Cuma jempol doang. Oke okay, oh. kasih kode ya silakan Cici Kesia. Cici Jolin soalnya nggak bisa. Cici Jolin soalnya suaranya nggak bisa ini. Oke. Okay. Okay ya. Tiga, dua, satu, cheese. Sudah, Cici Jolin? Sudah ya? Oke. Okay. Oke, growers. Terima kasih buat hari ini. Happy Terima Kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa teman-teman semua. Agnes ya. Sehat selalu. Ya, bye Sheris. Bye. 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 Bye Caroline, thank you. Bye Cici Tika. Cici Kesia, Cici Jolin, thank you.